Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Nah, ini berita hot dari uh, negeri paman Sam, dari Amerika Serikat. Yaitu mengenai Meta. Meta adalah uh, perusahaan yang menaungi Facebook dan Instagram. Kan awalnya nama perusahaannya Facebook ya, dirubah menjadi Meta di mana di dalamnya ada Facebook dan Instagram. Oke. Okay? Kalau kita lihat di sini Berita di awal November tahun lalu, ya. Kontan e, melansir sebuah berita mengenai Meta yang waktu itu meluncurkan fitur NFT non-fungible token yang sudah pernah saya bahas ya. Bahkan CEO Indodak, Oscar Darmawan waktu itu bilang optimis, ya, yeah, ya kan? Nah, inilah ya Orang boleh saja optimis, tapi nanti kita lihat beberapa bulan kemudian ternyata hasilnya tidak seperti demikian. Tapi oke okay lah. Jadi CEO Indodax dalam hal ini Oscar Darmawan katanya optimis NFT akan jadi lebih berguna. Kenapa? Gara-gara Meta ya kan katanya Meta meluncurkan fitur NFT. Oke okay sih kalau secara itu nggak salah ya. Karena dipikirkan Meta perusahaan besar. Tapi ada satu hal yang uh, menarik ya. Uh, saya waktu itu saya tahu sih ya, karena saya pernah belajar juga bahasa Ibrani ya. Meta dalam bahasa Ibrani adalah sebuah konjungasi bentuk feminim untuk sesuatu yang artinya mati. Iya, dalam bentuk sekarang maupun lampau. Waktu itu ada seorang teman bilang, waduh, maksa kebekan orang Yahudi. Masa dia nggak ngerti bahasa Ibrani meta ini yang artinya mati gitu ya. Saya bilang sih apalah artinya sebuah nama gitu. Nah tetapi sekarang ada benernya juga walaupun menurut saya masih cocokologi ya. Nanti kita akan lihat metaverse tanda kutip kita lihat ya. Dimatikan oleh Mark Zuckerberg. Oke okay lah kita lanjut dulu nih ya. Nanti kita balik lagi ke soal metaverse. Jadi begini. Instagram ya yang merupakan platform ternama dari Meta waktu itu resmi meluncurkan fitur non-fungible token. Ini berita di awal November ya 2022. Tahun lalu ya baru berapa ya baru ya belum sampai setengah tahun gitu ya. Nah. Jadi menurut para pelaku usaha dan developer kripto ya ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain wah kan pengagum kripto gitu ya bilang apalagi terutama NFT dan metaverse akan semakin sering digunakan karena berguna bagi kehidupan manusia kalau anda pernah uh, lihat saya punya review mengenai NFT gitu ya saya orang yang waktu itu sampai sekarang pun skeptis dengan yang namanya NFT bayangkan gambar monyet gitu ya bisa dihargai ratusan juta bahkan miliar ya Gosali yang cuma foto-foto ya, Gosali beruntung lah ya jadi miliarder ya. Coba sekarang ada lagi nggak Gosali yang bisa bikin foto kayak gitu jadi miliarder? Nggak kan? Nah itu kan cuma dibikin hype gitu ya, supaya orang matanya semua menunjukkan NFT, oke? Okay? Nah, begitu juga Metaverse, ada yang jual tanah digital di daerah Senayan. Oh katanya nanti... Tanah yang kita sudah beli secara digital, ada sertifikatnya dalam bentuk NFT, nanti bisa disewa untuk pagelaran seni dan segala macam. Oke okay deh, sudah pernah saya review ya. Nah, di sini dikatakan mereka percaya, apalagi meta waktu itu masuk gitu ya, ke dunia NFT, maka NFT dan metaverse dikatakan akan lebih sering digunakan, karena berguna bagi kehidupan manusia, meski awalnya hanya sebatas hype saja. Nah, kita lihat sekarang. Uh, benar nggak gitu ya entah bentar ya bahkan CEO Indodax yaitu Oscar Darmawan mengatakan mungkin awalnya orang yang tidak mengira tentang keseriusan maksa keber uh, dalam hal ini dia mengatakan banyak orang yang tidak mengira bahwa Max sampai begitu seriusnya menggunakan teknologi blockchain ini ya nah jadi uh, menurut Oscar bahwa ini loh uh, menunjukkan keseriusan dari Meta ya yang mengintegrasikan uh, NFT dan metaverse ah kira-kira gitulah ya jadi menurut Oscar juga NFT yang datangnya sebagai sesuatu yang booming atau hype ya mungkin saja orang Berpikiran tidak akan bertahan lama, tetapi katanya, dengan diluncurkan teknologi tersebut, apalagi didukung oleh Meta, akan merubah tren kehidupan manusia ke depan. Katanya, ya, iklim NFT akan bangkit, Oscar percaya itu. Ya, NFT akan berubah, yang awalnya hanya boom atau hype saja, dan akan digunakan karena memiliki sifat utilitas yang berguna. Katanya, ya, ya, kita lihatlah. Instagram waktu itu mulai menggunakan sistem blockchain Polygon, ya kan? Uh, Meta juga mengatakan para kreator nanti akan terkoneksi dengan Solana dan Wallet Phantom. Wah, setelah sebelumnya Meta membuka coinbase wallet, dapper MetaMask, Rainbow, dan Trust Wallet. Ya, dengan ada fitur-fitur ini maka para kreator dapat membuat NFT, ya, dan aduh mendapatkan keuntungan lah, gitulah ceritanya ya. Nah, Oscar juga berpendapat meta mungkin saja akan mempelopori masuknya era web 3.0 secara masif karena mengadopsi NFT dan metaverse. Ya. Jadi Oscar berharap mari sama-sama kita tunggu supaya bisa digunakan di Indonesia katanya. Ya. Nah, memang di Indonesia kita tahu sejak awal di tahun 2021 ya, awal atau pertengahan lah ya. Yang tadi saya katakan Gosali jadi miliarder karena Uh, ribuan uh, foto selfie-nya yang dibuat dalam bentuk NFT berhasil meraup miliaran dolar, ya. Gara-gara Gozali ini, NFT jadi populer di Indonesia. Coba saya tanya, Anda yang buat NFT sudah dapat miliaran seperti Gozali? Belum kan? Oke. Nah, setelah itu adalah Elon Musk lah juga bilang akan uh, menggunakan ini juga NFT yang dihubungkan dengan Dogecoin, ya nah, kan? Elon Mas suka cuit-cuit kayak begitu ya. Oke deh. Nah, menariknya minggu lalu ya, muncul berita yang mengejutkan. Akhirnya meta yang awalnya menggebu-gebu dan juga dipercaya oleh Oscar Darmawan yang akan merubah peta industri NFT dan metaverse akhirnya mengibarkan bendera putih. Iya. Meta menghentikan fitur NFT di semua platform media sosialnya dalam hal ini Facebook dan Instagram. Ini di Indonesia Tech. Oke. Okay. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah menghentikan fitur NFT-nya, ya, maka artinya apa? Artinya apa? Astaga, yang awalnya dimaksudkan untuk mendukung Para kreator, pengguna dan bisnis ya sekarang ya ya apa ya terbengong-bengong gitu ya. Nah karena itu, aduh, Nah inilah yang namanya dunia itu tidak bisa diprediksi ya. Nah karena kejatuhan uh, apa ya Bitcoin kemudian ada, -ada kasus FTX, Sam Bankman-Fried gitu ya dan berbagai sentimen. Begitu juga harga NFT yang sempat meledak akhirnya juga anjlok. Karena orang akhirnya mulai tidak percaya itu yang membuat uh, sepertinya Meta meninggalkan NFT. Ya, ya padahal di tahun 2022 tadi saya katakan uh, Meta menambahkan postingan silang Ethereum, Polygon dan Flow NFT antara produk Facebook dan Instagram. Ya, kalau anda yang Pernah coba-coba, Anda tahu itu ya. Nah, sekarang dikatakan dia belajar banyak hal dalam produk yang dia kembangkan ini, sehingga uh, maka dia harus memutuskan hal seperti ini. Kira-kira begitu. Kemudian ada berita dari Engadget ya, di sini jelas bahasanya lebih vulgar: "Meta is killing NFT". NFT support on Facebook dan Instagram. Jadi Meta tidak lagi mendukung NFT di Facebooknya maupun Instagram. Kemudian Verdict. Verdict juga mengatakan hal yang sama. Meta menghentikan support NFT ya. Nah ini adalah sebuah pukulan uh, telak lah gitu ya bagi mimpinya Zuckerberg akan MetaVerse ya. Padahal kan mimpinya Mark Zuckerberg bagus ya kalau soal metaverse nah jadi di sini jelas ya kita tidak bisa menjelaskan metaverse tanpa menyebutkan NFT karena hubungannya erat. Jadi kalau Meta menghentikan dukungannya terhadap NFT jelas nasib metaverse-nya ya. Anda sudah bisa duga sendiri lah ya walaupun Kalimat eksplisitnya nggak disebutkan, yang disebutkan cuma mencabut dukungan terhadap NFT, ya. Artinya ya rencana awalnya yang besar mengenai metaverse ya pasti terganggu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa eh, apa ya? Dia meluncurkan fitur itu, ya yang memungkinkan para pengguna berbagi NFT baik di Facebook maupun di Instagram di tahun lalu tahun 2022 ketika pasar kripto masih booming katanya ya dan mengikuti tahun puncaknya pada tahun 2021 ketika pasar NFT dikatakan bernilai 49 miliar dolar nah itulah pasar yang digoreng. Tetapi impian Zuckerberg ini mengenai metaverse pupus oleh penurunan tajam NFT pada Mei 2022 dan lebih jauh terhenti oleh runtuhnya salah satu bursa cryptocurrency terkemuka di dunia FTX yang dikomandani oleh Sam Bankman-Fried. Nah, kita lihat ini ya grafik eh, kejatuhan pasar NFT di tahun 2020. Kita lihat ya, mulai Januari 2021 mulai bertumbuh April-juli kemudian naik terus ya kemudian di Januari 2022 harga NFT market NFT itu pada titik puncaknya kemudian turun di bulan April kemudian di bulan Juli hancur Nah ini kejatuhan NFT artinya NFT itu hanya ya kepintaran orang menggoreng gitu ya Uh, manfaat nyatanya nggak ada. Ya ini fakta. Akhirnya perusahaan sebesar Meta harus menghentikan dukungannya terhadap NFT sehingga proyek metaverse-nya pasti terancam. Ya karena NFT-nya dicabut, gimana sih? Ya. Jadi NFT dulu kan tidak bisa dipisahkan diskusinya dengan metaverse ya. Nah, apa itu? Ya seni digital lah ya dan oh segala macam lah ya. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka yang berharap dapat memanfaatkan berbagai macam platform meta yang mengintegrasikan NFT dalam penggunaannya sehari-hari. Ya, nah, padahal di Mei tahun lalu, Mark Zuckerberg gitu ya, dengan antusias dengan gembira berbicara kepada para pengguna platformnya itu. Tentang penggunaan NFT yang lebih dari sekedar profile picture, ya. Waduh, tapi sekarang kelihatannya sementara dia harus menyerah terhadap mimpinya akan Project Metaverse yang dikemas dengan NFT. Iyalah, NFT-nya sudah tidak disupport lagi sama dia, terus mau bermimpi Metaverse. Bagaimana ya, padahal Metaverse dan NFT adalah dua hal yang sangat erat berhubungan, ya padahal ya adalah katanya ada Si Semi Street ya meluncurkan uh, ya proyek NFT-nya Pokemon juga tetapi yang pasti Meta mencabut dukungannya terhadap NFT. Dia boleh dibilang mengibarkan bendera putih untuk NFT dan secara tidak langsung untuk proyek metaverse-nya. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Padahal uh, Meta ini sangat diharapkan ya oleh para eh, penggemar NFT, sebagai ini, ya, itulah eh, fondasi atau perusahaan yang sangat eh, mendukung kehidupan eh, mimpi para penggemar NFT dan metaverse. Nah, kemudian, kalau kita lihat lagi, ini ya di Yahoo Finance dikatakan. Meta itu sekarang disingkirkan oleh, eh maksud saya metaverse sekarang disingkirkan oleh, oleh meta, karena meta sekarang sepertinya konsentrasi ke AI, Artificial Intelligence. Kenapa? Waduh, yang namanya chat GPT gitu ya, waduh itu menjadi ancaman gitu ya, baik untuk uh, meta, baik untuk Google, baik itu Microsoft. Jadi sepertinya meta menyingkirkan, impian besarnya akan metaverse, sekarang dia memusatkan perhatiannya untuk artificial intelligence. Nah, di sini dikatakan di Yahoo Finance itu pada hari Selasa lalu Meta mengumumkan akan memberhentikan 10.000 karyawannya lagi, bukan main ya. Inilah yang disebut sebagai tahun efisiensi oleh Mark Zuckerberg, ya di mana pengeluarannya mengurangi pengeluaran di tengah penurunan pendapatan iklan digital dan kenaikan suku bunga kan di Amerika kan suku bunga dikerek terus ya. Nah, tapi di balik pesannya ini tentang PHK adalah pesan yang jelas ya bahwa untuk mereka yang di Silicon Valley dan di Wall Street ya bahwa AI atau kecerdasan buatan bagi meta sekarang sama pentingnya, bahkan sekarang jauh lebih penting bagi meta uh, konsentrasi di AI ketimbang di metaverse, ya. Dikatakan di sini, jika meta dapat membangun kemampuan artificial intelligence-nya, maka ia dapat menemukan dirinya kembali, yang sekarang sedang terpuruk, ya, dan berharap, Dapat kemurahan hati di Wall Street, ya, berharap supaya sahamnya kembali naik. Lah, ya, yang mungkin bisa saja metaverse-nya tidak dikuburkan begitu dalam, cuma ditinggalkan. Jadi, ini diperkirakan, ya. E, jadi, sementara lah, ditinggalkan NFT, ditinggalkan itu metaverse. Sekarang dia masuk dulu ke AI yang diperkirakan akan lebih menjanjikan supaya nanti dia mungkin menghidupkan lagi mimpinya mengenai Metaverse. Kita tidak tahu. Ya, tapi yang sudah pasti dukungannya untuk NFT dimatikan. Kalau sudah dimatikan, sudah pasti Metaverse-nya dikubur sementara. Ini kurang tahu nih ya, sementara atau seterusnya. Ya, oke deh. Nah... Jadi eh, di sini dengan sudah diumumkan akan di PHK lagi 10 ribu, eh, jelas bahwa konsentrasi bisnis meta mulai bergeser. Sekarang konsentrasinya ke artificial intelligence ya. Jadi disebutkan di sini oleh Zuckerberg bahwa satu-satunya investasi terbesarnya sekarang adalah memajukan artificial intelligence. Dan membangunnya ke dalam setiap produknya. Nanti kita akan lihat Facebook dengan artificial intelligence yang kita tidak tahu seperti apa, dan juga Instagram yang dengan artificial intelligence, dan lain-lain. Lah, ya, nah, jadi di sini dia mau apa ya? Ya, tadi uh, menggeser konsentrasinya, ya. Nah, uh, gitulah, kira-kira ya. Nah, jadi jelas ya eh, bahwa sekarang konsentrasinya meta tidak lagi di metaverse tetapi di artificial intelligence. Ini pastinya dipicu oleh ChatGPT OpenAI ya. Ah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya inilah bisnis high tech bisnis teknologi informasi yang ternyata perusahaan sebesar Meta dan orang secerdas Mark Zuckerberg juga ternyata bisa salah kalkulasi. Ya. Jadi eh, tidak salah kalau ada pepatah yang mengatakan sepintar-pintarnya tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Ya. Saya tidak bilang ini kesalahan maksa kebek seluruhnya karena pasar secara tidak terduga tidak menunjang mimpinya akan metaverse, ya, ya siapa yang duga yang namanya FTX akan runtuh? Siapa yang akan duga ternyata NFT itu hanya gorengan? Ya mungkin ada yang masih percaya sama NFT bilang loh itu cuma sementara, pantar naik lagi ya silakan. Ternyata yang terjadi adalah gorengan. Nilainya hancur sekarang, sama dengan nilai di awal-awal dia mulai diluncurkan. Tadi Anda lihat kan grafiknya? Ya, jadi demikian ya. Semoga bahasan ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.